ini baca pantun, bukan baca puisi. Oh, begini rasanya jadi musisi. Tampilnya di Da'ai TV. Wow, sangat cakep. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Mas Dodit. Udah lama banget kita gak ngeliat Mas Dodit perform bareng biola. Pripun kabare monggo pinara. Gitu kan ya, benar ya. Betul. Silakan duduk ya. Mas Dodit. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol biar lebih seru, biar lebih nyaman, kita simpen dulu aja yuk biola. Tapi hari ini seru banget. By the way, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Dodit, seorang komika yang sekarang kayaknya udah bisa kita panggil musisi karena mulai melebarkan sayapnya ke dunia musik. Sekarang memang suka bikin lagu, terus pengen membawakan lagu di depan umum gitu biar nggak kena copyright. Biar bisa perform tanpa kena copyright ya. Tapi kalau misalnya ngomongin opening act tadi dari Mas Dodit, main biola, ternyata juga dari awal stand up comedy itu sebenarnya udah main biola. Ada alasannya nggak sih Mas Dodit kenapa biola, kenapa nggak alat musik yang lain? Karena biola itu membuat saya be yourself. Biola membuat Mas Dodit semakin be yourself. Terus-terus. Ya karena waktu itu saya, dulu kan saya guru. Kemudian karena saya paling berbakat main musik di antara teman-teman guru, makanya sama pemimpin yayasan disuruh coba les biola gitu. Disuruh les biola untuk ngajarin anak-anak. Akhirnya saya les biola. Terus akhirnya saya audisi stand up comedy dengan memainkan biola itu. Berarti selain jadi stand up komedian, selain jadi komika juga menjadi seorang musisi ya. Yeah. Berarti emang Mas Dodit tuh anaknya darah seni banget gitu dari dulu. Berarti ya? Saya AB plus sih. AB plus, oh yeah. Darahnya AB plus. Yeah. Tapi berarti dari kapan sih Mas Dodit udah mulai komedi, tertarik sama dunia komedi, jadi komika. Terus juga akhirnya bisa menjadi seorang komika besar seperti sekarang. Awalnya tuh gimana sih Mas Dodit? Sebelum komedi, dulu saya komedo. Jadi komedoan dulu. Maskeran terus dong ya. Jadi saya disuruh, jadi saya merasa itu gak punya cita-cita apapun ya. Karena saya kan bekerja sebagai guru. Ya udahlah, namanya guru ya ngajar gitu. Ngajar-ngajar. Suatu saat saya akhirnya ada outbound dan saya bawa megaphone. Terus saya ngarahin murid-murid saya itu. Kemudian ada orang yang mentor di situ, ternyata dia adalah stand up comedian. Terus dia nanya, kamu ngerti stand up? Ngerti, seneng gak? Gak terlalu seneng gitu, biasa aja. Coba deh kamu ikut komunitas stand up. Akhirnya aku ikut komunitas stand up dan ternyata aku berbakat. Tapi Mas Dodit kalau gak salah, Mas Dodit itu akhirnya serius di dunia musik itu saat pandemi, bener gak? Iya, jadi pandemi itu kita gak ngapa-ngapain. Di rumah akhirnya saya memutuskan untuk mencari apa sih dulu hobi saya gitu. Akhirnya saya menemukan hobi saya yaitu main gitar. Yang lebih dulu dari biola saya tekunin sampai sekarang. Sampai akhirnya udah bisa perform pakai lagu sendiri sekarang ya. Itu pencapaian banget buat saya. Oke Mas Dodit, nanti kita ngobrol lagi lucu-lucunya nih obrolannya. Tapi kita harus main games dulu yang gak kalah seru. Jadi nanti Raisa akan punya beberapa pilihan. Jadi nanti ada dua pilihan, nah masing-masing harus Mas Dodit pilih cuma satu. Jadi di antara dua pilihan itu pilih satu pilihan. Oke. Oke Mas Dodit ya, udah siap ya. Dan ini syaratnya adalah harus dijawab dengan cepat dan juga jujur. Itu okay. Lebih penting tuh. Oke, udah siap Mas Dodit ya. Oke, pilihan pertama untuk Kak Dodit. Pilih tinggal di kota atau tinggal di desa? Di desa. Kenapa itu Mas Dodit? Apakah karena punya rumah di tengah-tengah hutan atau gimana nih? Ya, itu hutan bukan desa ya. Oh iya. Jadi saya memang gak punya tetangga di situ. Tetangga saya hanya rumpun bambu, batu-batu kecil. Tetangga. Memang saya sendirian di situ, pohon pinus gitu. Tidak ada yang julid. Tapi masih ada lewat komen Instagram. Oke, langsung aja kita ke pilihan kedua ya. Oke.
Kak Dodit, pilih biola atau gitar? Biola. Kenapa? Enggak apa-apa. Jadi, karena biola itu adalah titik balik di mana aku sebagai sebagai masyarakat masuk ke dunia entertain. Itu jalanku lewat biola gitu. Jadi waktu itu 20 peserta itu ya stand up comedian semua, lucu-lucu. Bedanya mereka ngomong doang, saya main biola. Makanya waktu itu kayak saya lebih diingat gitu. Karena berarti memang biola tuh bikin Mas Dodit jadi diingat sama masyarakat Indonesia. Yeah. Karena itu juga ada bersama Kak Dodit. Mulai dari Kak Dodit audisi stand up komedi ya. Mm-hmm. Pertanyaan terakhir nih, pilihan terakhir ya. Kak Dodit ini kan sekarang sudah menjadi bintang di dunia entertain kan. Bisa aja. Tapi Kak Dodit lebih pilih syuting film atau series? Film. Kenapa tuh? Karena film itu tayangnya di bioskop gitu, terus kita tahu kelarnya itu berapa hari gitu. Kalau series semakin diminati semakin panjang dan semakin putus asa, ini kapan selesainya gitu. Itu dibuat saya kayak gitu, series saya. Mungkin kalau seriesnya cuma satu session gitu ya, 13 episode atau 20 episode gitu saya mau. Tapi kalau misalnya udah ada yang 300 episode, itu juga masih belum tahu kapan selesainya. Betul, kaya sih tapi stres. Betul, berarti lebih pilih film ya. Film. Apalagi kalau film seru, ada gala premiernya, yeah. Bisa langsung lihat reaksi orang-orang yang nonton segala macam. Betul. Kan. Nah tapi Kak Dodit kalau misalnya ngomongin project-project Kak Dodit yang sangat banyak itu, ke depannya ada apa lagi sih project Kak Dodit? Ada film, itu film dari bapak saya. Bapakku tuh ranger, itu jaga wana, penjaga hutan. Kamu kan tahu gak kenapa hutan dijaga? Kamu kan apa? Jauh dari hutan kan, iya. Jadi gak ngerti kan? Iya. Jadi hutan kita ini, ada hutan jati itu kan mahal-mahal tuh. Satu pohon itu yang usianya, ada usianya rata-rata ada 200 tahun, yang gedenya itu dipeluk 4 orang bareng, jadi gede banget. Tingginya 40 meter, itu kalau dipanen dilelang sekarang ini harganya 800 sampai 1M. Itu satu pohon, makanya itu harus dijaga. Dan bapakku itu bertugas tahun 90-an. Nah di situ ada pengalaman horor di rumah dinas bapakku. Jadi aku kecil itu tinggal di rumah dinas. Di situ kakakku kan punya anak nih, usia 3 bulanan lah, 6 bulan. Habis gitu tiba-tiba dia hilang. Jadi bayi yang ada di kamar kemudian hilang. Sebenarnya serem banget tuh ceritanya, tapi Mas Dodit enggak kapok ya untuk beli rumah lagi akhirnya di tengah-tengah hutan. Enggak ya, takut itu, ya. Itu apa ya, kecintaanku terhadap hutan tuh memang aku memang dari kecil itu anaknya seorang rimbawan. Keren banget. Nah Mas Dodit, kita tuh kalau ngobrol sama Mas Dodit banyak loh obrolannya. Ada Mas Dodit sebagai komika, sebagai guru, sebagai bintang film, dan juga sebagai musisi. Kalau gitu, apa sih arti musik untuk Mas Dodit Mulyanto? Buatku musik adalah kehidupan. Karena aku hidup melalui musik. Meskipun waktu stand up, gesekan biolaku tuh sebentar-sebentar, tapi aku menghibur masyarakat dengan musik dan komedi. Yeay, jadi itu dia arti musik untuk Mas Dodit. Yeah. Mas Dodit ini seru banget. Terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini. Ada gak sih kira-kira yang mau Mas Dodit sampein buat teman-teman yang nonton? Siapa tahu yang lagi pengen mencoba masuk ke dunia entertain untuk jadi seperti Mas Dodit. Untuk teman-teman yang ingin masuk dunia entertain, gak usah. Nanti saya banyak saingan. Udah, fokus kerja sendiri masing-masing. Gak usah bikin konten-konten gitu ya. Buat apa viral-viral ya. Endorse-endorse, gak usah. Fokus kerjaan masing-masing. Nah jadi itu dia yang disampaikan. Aku berharap Anda lebih religius. Gak usah bikin konten-konten. Nah oke, terakhir deh Mas Dodit. Tadi kan itu udah pesan untuk teman-teman udah disampaikan ini. Kalau gitu bercanda, harapan. Bercanda. Ya, ya tadi bercanda, yang ini harus serius ya. Enggak, harapan udah. Untuk industri musik Indonesia. Oh, semoga masyarakat terbuka. Gitu. Open minded menikmati musik baru.
seperti musikku tadi ya. Terima kasih banyak Mas Dodit atas waktunya hari ini. Kak Raisa. Maaf kalau tadi aku banyak ngakak-ngakaknya ya. Enggak apa-apa. Karena ini Mas Dodit Mulyanto emang itu lucu banget. Itu menghina sih. Terhibur lah. Terhibur. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak Mas Dodit Mulyanto. Terima kasih banyak. Oh, salaman dulu kita. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman Voice of the Eye yang nonton di rumah. Dan guys, Raisa mau ingetin kalau saat ini kalian juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. The Eye Plus, discover inspiring content. Jadi Raisa Ramadhani dan Mas Dodit Mulyanto pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode-episode Voice of the Eye selanjutnya. Bye!